Kejutan dalam perseorangan lelaki nampaknya tidak berjaya dikongsi bersama perseorangan wanita apabila Sonia Chia berkandas awal di terbuka Thailand. Seperti diramal, Sonia Chia berdepan kesukaran di pusingan pertama selepas diundi menentang pemain meningkat naik dari Korea Selatan, An Siyang yang diletak sebagai pilihan ketujuh. Sonia cuba mengawal permainan dan berjaya mendahului beberapa kali sebelum Siyang berjaya menyamakan kedudukan. Namun selepas cubaan Sonia mengejar Siyang untuk mengikat kedudukan 13 sama, Sonia keciciran 6 mata berturut-turut buat kali pertama dan akhirnya membawa kepada kekalahan 15-21 di set pertama. Permulaan baik Sonia di set kedua pula dihentikan dengan keciciran 5 mata berturut-turut bermula ketika dia hanya perlukan 1 mata untuk jadikan kedudukan 6 sama. Siyang terus jauh meninggalkan Sonia yang cukup jelas akur tamatkan perjuangan seawal pusingan pertama dalam masa 38 minit dengan keputusan 12-21.